Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 dan sempena Hari Kemerdekaan saya sendiri akan masak ikan siakap sweet sour yang ada cantik itu. Okey, mula-mula kita goreng ikan ni dulu. Ini bahan-bahan dia. Cili merah, bawang putih, bawang merah, bawang besar. Lepas tu kita ada ini bawang ini cili kering. Okey, saja je tanya wife, kot dia tak kenal kah? Kita tunggu ikan kita masak dulu. Okey, ikan kita dah masak. Goreng dulu. Sekarang kita nak buat kuah dia. Okey, tadi cili kering kita dah blender kan. Campuran bahan-bahan tadi. Sekarang kita masuk dalam kuali. Tambah sikit air. Okey. Sekarang kita masukkan bahan-bahan yang telah dipotong. Bawang besar. Oh, dan bahan utama buah nenas. Tambah sikit air. Campur sedikit bahan perasa. Garam, bukan garam. Sedikit gula. Okey. Siap. Cuci dulu. Tak apa sih. Masukkan dengan bahan utama iaitu ikan siakap. Dah siap.